dia desak agar sekolah Cina ditutup. Dan kerana dia Cina yang belum Muslim, maka orang pun maki dia. Orang marah dia, awak ni pengkhianat Cina. Apa punya Cina suruh sekolah Cina ditutup? Dia kena marah, dia kena hina. Orang kongsikan gambar isteri dia dengan anak-anak dia. Malahan ada yang hina dia lah. Kata, awak ni asyik nak suruh sekolah Cina tutup. Lebih baik awak jadi, jangan jadi Cina. Awak masuk Islam, jadi Melayu. Dia ingat senang-senang tau, masuk Islam boleh jadi Melayu. Bangsa tu boleh tukar macam Transformers tau. Tak boleh. Lalu tuan-tuan dan puan-puan, saya pendekkan cerita. Saya sekali pun kena sebab saya share status dia. Dan kemudian saya berkomunikasi dengan dia. Dan saya pendekkan cerita. Saya menyahut cabaran mereka yang mengatakan, ayu lebih baik lu masuk Islam lah. Jangan jadi Cina. Jadi Melayu. Jadi saya pun pergi ke Johor untuk berjumpa dengan dia. Alhamdulillah, qadarullah, dia masuk Islam. Okay? Dia masuk Islam. Tapi bukan dia seorang je. InsyaAllah, isteri dengan anak-anak dia pun akan turut serta.